Setelah melewati persaingan grup B Piala Presiden, Persija akan menantang Borneo FC dalam babak semifinal di Stadion Manahan Solo. Pelatih Persija, Carlos Pena, memastikan bahwa timnya menatap laga tersebut dengan optimis. "Sekarang kami akan mempersiapkan tim untuk melawan Borneo FC. Tentu kami harus memperbaiki kesalahan yang ada dan meningkatkan banyak hal dari tim ini. Ini masih pramusim dan kami baru memainkan 4 laga. Kami pun baru memulai persiapan selama 3 minggu terakhir," kata Pena. "Banyak hal yang harus diperbaiki dan semoga perbaikan tersebut bisa menunjukkan hasil saat melawan Borneo." Sementara itu, selain mengincar hasil positif, Carlos Pena tak lupa memanfaatkan Piala Presiden untuk lebih memahami kelebihan dan kekurangan timnya saat ini.